Datangi pernikahan TikToker Mulyadi Drago, kelakuan Baim Wong, dan Vicky Naki disorot. Kabar bahagia datang dari seleb TikTok Mulyadi Drago, dia resmi menikah. Baim Wong, Tiano Tiger Wong, dan Vicky Naki terlihat hadir di acara pernikahan itu. Baim Wong memberi selamat kepada Mulyadi Drago yang resmi menikah dengan kekasihnya, Suci Ramadhani pada Sabtu 6 Mei 2023. Baim Wong bersama Vicky Naki rela datang jauh-jauh ke Pekanbaru, Rio demi menghadiri pernikahan Mulyadi Drago. Melansir pada laman Instagram Baim Wong, pada Minggu 7 Mei 2023, dirinya mengunggah momen bersama dengan Mulyadi dan istrinya. Tampak raut wajahnya, begitu sumringah menyambut kedatangan Baim dan ditemani oleh putranya Tiano. Di lain sisi, Mulyadi juga sempat menjadi sorotan lantaran joget Drago di kamar pengantin bersama istrinya. Lantas, netizen pun menyorot aksi jogetnya itu. Belakangan, media sosial tanah air diramaikan dengan sosok laki-laki dengan penampilan yang tidak biasa. Laki-laki tersebut kerap tampil menggunakan kaos dalam putih atau singlet serta celana jeans biru. Setiap kali tampil dengan gayanya yang unik, laki-laki tersebut selalu menyuguhkan goyangan Drago. Goyangan berego yang ia cipatakan itu sontak membuat laki-laki tersebut viral di berbagai lini masa media sosial. Sosok laki-laki yang viral akibat goyang Drago itu ternyata bernama Muhammad Mulyadi.